Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain, kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim menuntut ilmu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini dibuka kembali taklim kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Karena ini pembukaan, marilah pertama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah menjadikan kita Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya kesucian, kembali kepada kesucian, yaitu bersih dari dosa karena sudah dihapus dengan ibadah Ramadan dan saling maaf memaafkan. Sehingga kita digambarkan oleh Rasulullah kayaumin waladatshu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya tidak memiliki dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab asy-syekh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'nawi Al-Haddad rahimahullah. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharini. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah, sekarang halaman 62. Masih halaman 62 yang pembahasan yang lalu tentang keutamaan ucapan la ilaha illallah. Baris ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, menerangkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Rasul bersabda menerangkan kalimat tersebut. Kalimat tersebut artinya adalah la ilaha illallahu, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu hanyalah Allah, la syarika lahu, tiada sekutu baginya,
lahul mulku, miliknya lah kekuasaan, walahul hamdu, dan hanya miliknya lah segala pujian, wahuwa dan dia, Allah ala kulli atas segala syai'in sesuatu, qadirun maha kuasa, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah makna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, tiap kita baca zikir, renungkan artinya. Baca zikir, renungkan artinya. Maka zikir tersebut akan melekat dalam hati kita dan akan menjauhkan dari godaan setan. Rasul bersabda, man qalaha, barang siapa yang membaca kalimat tersebut, asyara marratin, 10 kali, kana kaman a'taqa, maka orang tersebut seperti membebaskan arba'ata anfusin, 4 jiwa, 4 orang, min waladi Ismail alaihi salam, dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Maksudnya membebaskan budak yang dari keturunan Ismail alaihi salam. Jadi budak itu adalah harganya mahal. Budak sama unta, mahalan budak. Unta itu hewan, bisa disembelih. Tapi kalau budak itu manusia, nah yang dipekerjakan terserah oleh majikannya. Berarti harga budak itu sangat mahal, entah beberapa kali lipatnya unta, yang jelas sangat mahal. Nah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan seterusnya ini sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka nilai bacaannya seperti orang tersebut bersedekah lebih besar daripada membebaskan 4 budak dari golongan dari keturunan Nabi Ismail. Jadi budak-budak pun bertingkat. Nah, ada budak yang tenaganya kuat, ada yang lemah. Nah, orang dari keturunan Nabi Ismail itu orang yang kuat-kuat, berarti yang sangat mahal lagi. Berarti orang yang membaca la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, pahalanya sangat berlipat-lipat, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mengucapkan kalimat tersebut, fi kulli yaumin, pada setiap hari, mi'ata marrotin, 100 kali. Nah, kalimat ini dibaca 100 kali, hadirin sekalian. Kanat selahu, maka bagi orang tersebut, adlu asri riqabin, semisal pahala membebaskan 10 budak. Jadi pahalanya adalah seperti membebaskan 10 budak, hadirin sekalian. Wa kutibat lahu, dan ditulis baginya, mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan dihapus baginya 100 kesalahan-kesalahan. Wa kanat lahu, dan bagi orang tersebut, hizran, perlindungan, minas syaitani, dari godaan setan, yaumahu zalika, pada hari itu, hatta yumsia, sampai sore hari. Sampai sore hari itu berarti ba'da asar, sebelum maghrib. Jadi misalkan ini kita baca, ini kita baca pada siang hari, maka sampai sore hari kita dijaga dari godaan setan. Misalkan kita bacanya subuh, maka dari subuh kita dijaga sampai sore hari dari godaan setan. Misalkan kita bacanya maghrib, hadirin sekalian, maghrib kita baca, maka dari maghrib sampai subuh, sampai maghrib lagi,
kita dilindungi dari godaan setan, hadirin sekalian. Artinya setan gak bisa mengganggu kita untuk berbuat maksiat, hadirin sekalian. Jadi usahakan ini kita baca, kita bacanya adalah 100 kali, hadirin sekalian. Jadi 100 kali ini kita baca dalam satu hari, hadirin sekalian. Kita bacanya boleh maghrib, boleh isya, boleh subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah 100 kali, maka sampai sore hari setan tidak bisa menggoda kita, hadirin sekalian. Nah, 100 kali itu ringan, hadirin sekalian, dibandingkan dengan balasan yang diberikan oleh Allah, yaitu tidak bisa diganggu oleh godaan setan, hadirin sekalian, yaitu dengan pahala yang berlipat ganda. Maka kita coba 100 kali kita membaca doa ini. Wah, 100 kebanyakan, ya udah bagi 5, baca tiap sholat 5 waktu. Jadi dalam satu hari baca tiap sholat 5 waktu. Berarti kalau dibagi 5, hadirin sekalian, 20. Habis sholat baca 20 kali, habis sholat baca 20 kali, maka setan tidak bisa menggoda kita, hadirin sekalian, pada hari tersebut, hadirin sekalian. Walam yati ahadun, dan tidak ada seseorang pun, bi afdolam mimma ja'a bihi, yang pahalanya lebih utama melaksanakan amalan, illa kecuali rajulun, yang orang yang mengamalkan, amila aktsaru minhu, zikir yang lebih banyak dari orang tersebut. Jadi amalan apapun kalah dengan amalan ini, kecuali orang yang mengamalkan doa ini lebih banyak dari orang tersebut, hadirin sekalian. Misalkan ada orang yang ngamalin bacanya lebih dari 100, tapi 200, maka orang itu lebih unggul daripada orang yang mengamalkan 100, hadirin sekalian. Jadi kita bisa bayangkan, kita ingin terhindar dari godaan setan, dikasih tahu caranya oleh Rasul. Inilah baca dalam sehari 100 kali la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah setan tidak bisa menggoda kita, hadirin sekalian. Tapi kalau kita bermaksiat, biasanya kita waktu hari itu lupa baca, hadirin sekalian. Maka usahakan ini rutin kita baca, kita menjadi orang yang dekat dengan Allah dan sulit untuk digoda oleh setan, hadirin sekalian. Jadi amalan ini adalah amalan-amalan dari Rasul, kalimat thayyibah yang sangat bermanfaat untuk kita amalkan sehari-hari, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda juga, man qala, barang siapa yang mengucapkan, kalimatnya tadi sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalimat ini kita baca, lam yasbitha amalun, tidak ada yang dapat mengalahkan amalan ini, wa la yabqa ma'aha khati'atun, dan tidak menempel bersamanya kesalahan. Artinya orang tersebut Allah bebaskan dari perbuatan-perbuatan dosa. Allah jaga orang tersebut dari perbuatan dosa sehingga dia tidak diganggu setan jika kita membaca doa ini, hadirin sekalian, atau zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita baca ba'da sholat itu ditambah yuhyi wa yumitu, itu tidak apa-apa, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka amalan-amalan zikir kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa min afdali anwa'iz zikri, di antara zikir yang paling utama macamnya lagi, wa ajma'uha, dan paling mengumpulkan, qaulu adalah ucapan,
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini ucapan zikir yang penting, yang sangat utama dan paling mengumpulkan, karena di dalamnya ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada la ilaha illallah, ada Allahu Akbar. Kita tahu keutamaan la ilaha illallah itu tersendiri, hadirin sekalian. Sudah pernah kita bahas keutamaan la ilaha illallah. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu Akbar, Allah maha besar. Kalau kita bosan boleh dilakukan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dengan begitu kita lebih semangat untuk berzikirnya, lalu punya waktu buat merenungkan subhanallah. Nah, kita renungkan maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Nah, ketika kita zikir, renungkan zikir, hatinya merenungkan kalimat zikir, lisannya, mulutnya mengucapkan kalimat zikir tersebut, hadirin sekalian. Nah, itulah ucapan zikir yang utama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faqad waroda, sungguh dijelaskan dalam hadis anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, annaha, bahwa zikir ini maksudnya yang saya baca tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, khairul kalami, sebaik-baiknya ucapan, wa ahabbuhu ilallahi ta'ala, dan paling dicintainya ucapan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah tahu ucapan ini, zikir ini utama untuk kita ucapkan, maka kita biasakan dalam kehidupan. Sambil kerja juga bisa, sambil muter obeng misalkan juga bisa, hadirin sekalian. Sambil melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari, asal tidak di WC, asal tidak di kamar mandi, kita lafazkan bisa, hadirin sekalian. Maka itu menambah perbendaharaan pahala kita di surga, dan mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga dijauhkan dari godaan setan, hadirin sekalian. Maka kita biasakan kalimat-kalimat zikir di dalam kehidupan, gunanya adalah agar kita makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang gemar berzikir, mengingat Allah, dan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.